Sure, gue sama Ibu Turis ini jadi video kali ini, so gue bakalan bikin video profit dari daily quest ya. Jadi sebelum itu mohon maaf kalau ada suara rintikan hujannya, karena ini apa namanya, gue recordnya di ruang tamu coy ya, nggak di kamar coy. Jadi ruang tamu gue tuh kan di depan tuh kan garasinya pakai seng Canopy itu, jadinya suara gerimis itu kedengeran banget itu. Kalau keganggu sore aja coy ya. Nah di sini daily questnya itu go quest, habis itu deliver 200 red code and 32 antidote to crazy gym. Nah di sini yang gua buat itu adalah red code guys ya, red code. Di sini bahan-bahan membuat red code ada itu adalah dari red block seed sama basid guys ya. Dan pasti pokoknya bahan-bahan yang dipakai buat daily quest itu bakalan rise harganya coy ya, soalnya nggak jelas. Dan di sini ya, gue modalnya beli ini nih, bukan langsung dari red block ya, gue belinya dari brick seed, habis itu tambah lava seed coy. Brick seednya 9 WL, habis itu lava seednya 5 WL gitu. Brick seednya gue dapat berapa ya, pokoknya 9 WL tuh gue dapat 1100 brick seed guys ya, dan lava seednya tuh 1100 lapas itu gue beli 5 WL coy. Gue dapat murahan tadi. Oh, lapas ini sebenarnya sih 5 WL, habis itu 100 itu 3 WL guys ya. Gue beli 3 HL guys ya. Gue beli 3 HL aja. HL-nya enggak usah kita hitung ya. Nah, di sini setelah aku tanam coy, aku campur, dia akan jadi red block. Red block-nya itu dapatnya itu 1373 coy ya. 1373 seed. Jadi red block ini adalah permeable coy ya, bertambah ya. Kalau bukan permeable itu enggak bertambah ya coy, seednya pasti berkurang. Ciri-ciri kalian tahu permeable atau enggak? Kalau permeable itu setiap pohon ya, kalau dropnya itu lebih dari 4 itu permeable coy. Kalau kurang, kalau dropnya maksimal 4 itu bukan permeable ya. Ingat itu. Kalau lebih dari 4 itu permeable namanya coy. Misalnya 5, 6, 7 itu permeable. Permeable itu artinya yang kalau di break bakalan bertambah ya, bakalan berkurang ya. Kalau bukan permeable itu yang drop dari, kalau kita harvest itu kurang dari 4 ke bawah, itu bukan permeable ya. Jadi nggak usah dipanen di block break itu, nggak usah sekali proses aja kalau bukan permeable ya. Nah, habis itu yang susahnya di sini coy ya, adalah basidnya coy, bas ya. Oh, ini susah banget sih. Susah banget nyari coy ya. Gua ngabisin WL di sini 30 guys, 30 WL. Nah, di sini tuh gua sebenarnya 400 nih belinya 10 WL. Kan dua nemu 200/5, habis itu yang lainnya gua nemu 200/6 coy ya. 200/6 itu gua beli blok tambah 2 WL. Gua hitung-hitung modalnya jadi 30 ya guys. Oke, okay, by the way di sini gua 200 berapa ya, 200 sekian tadi itu gua punya sisa basis sendiri ya, sisa basis sendiri 200 sekian seednya, sisa basisnya itu gua punya gua sendiri, gua pakai. Jadi gua hitung 30 WL aja lah modalnya. Dan di sini ini kan kelebihan red blocknya, nanti kita jual red blocknya eceran ya, kita tanam dari basis. Oke lah, langsungnya kita tanam cuy, let's go. Dan di sini aduh, gua pengen cerita bentar ya buat kalian ya. Ini bakalan gue upload malam ini buat kalian yang nonton malam dan pengen langsung buat ini biar kalian bisa nge-break. Buat kalian yang gak tahu, gue mulai prosesnya tuh mulai nge-mesh-nya ini, nge-mesh daily quest ini dari jam 1 coy. Dan ini jam berapa, ini baru final dan baru bisa splice, udah jam 8:30 coy. Gue gimana ya, gue bakalan janji gak bakalan bikin profit daily quest lagi ya, benar, gak bakalan bikin profit daily quest lagi. Soalnya gue harus kejar waktu banget, soalnya biar gak sampai besok gitu. Kalau sampai besok bisa aja harganya drop guys ya, bisa aja itu aku kelewatan itu keburu daily quest lain. Makanya aku kejar waktu banget, aku break parah banget coy. Gue janji ya bakalan bikin lagi profit daily quest. Profit yang lainnya bisa sih kan, bisa santuy gitu, waktunya masih panjang. Ini sehari doang ini 24 jam, gila. Dan sore ya, kalau suara mobilnya agak keras karena pinggir jalan ya. Ini benar-benar di ruang tamu, itu jalan raya, ini ruang tamu guys. Jalan raya, garasi, ruang tamu cuy, gila. Udah lah, langsung aja kita gini ya. Buat kalian nih, udah lah,
Jadi modal kita tuh ada 44 WL guys ya, 44 WL. Gila kita tanam guys ya. Dari Basit 45 menit coy, nunggu itu lama coy. Aduh. Gua pengen nangis nih. Kok ini cuma 173. Aduh gua susah lagi, kursi gua lebih tinggi daripada mejanya coy. Gila langsung aja kita tanam coy. Let's go. Ini buat kalian ya, aduh, gua saranin sih kalau ini gua niat banget guys ya, nggak tahu kenapa diri gua tuh tiba-tiba niat banget bikin profit nggak jelas kayak ini. Gua ini biasanya nggak seneng bikin profit-profit yang kejar waktu ya ini ya, nggak seneng. Gua tuh orang tuh pemalas ya, malas nge-break gitu. Maksudnya gua yang kejar waktu ya, ini nggak seneng tuh. Nah dia kejar waktu udah nyerah lah gue. Pokoknya ini terakhir bikin profit dari quest ya, dari quest. Udah capek gue. Ya curhat dikit lah gitu lah, karena aduh gak jelas banget cowo profit daily quest yang ini nih, karena gue nih gak ada Rainman, gak ada teman yang bisa bantu, semuanya pada off, jadinya gue sendiri coy. Arah yaudah kita tanam aja dulu guys ya. Jadi mungkin di splash ini gua bakalan skip, gua bakalan nge-splash pakai HP ya, karena jaringan WiFi gua sampis, cok. Jaringan WiFi gua nih, aduh, kok loncat gua nih. Jaringan WiFi gua nih jelek, guys ya. Hujan-hujan kayak gini jelek, gua bakalan pakai HP, bakalan pakai kuota aja, pakai kuota internet ya. Kali ini bakalan kita skip aja sampai udah panen, guys ya. Oke lah. Kita menuju yang ke udah panen ya. Oke, let's go. 2 hours later. Yo guys, sekarang udah bisa di harvest guys. Wah gila banget sih perjuangan gua nggak sia-sia. Dan gua lihat-lihat tadi di buy daily quest tuh harganya 200 per apa ya, per 16 sampai per 17 itulah. Ini kita harvest aja lah. Let's go guys ya. Sambil gua cerita-cerita dikit lah. Sambil gua bicara-bicara itu bincang-bincang. Wah ini dia red gold. Rare tier 13 tapi mahal. Emang buat daily quest tuh kalau klik pasti mahal guys. Jelas emang daily quest tuh. Wah nih gila sih profitnya. Seger sih guys. Seger. Kita lihat ya, kalau gak seger wah sia-sia kita guys. Aduh ya lupa coy. Ini kita harvest dulu coy. Gila. Anjay. Mantap. Oke, nice, papa renjai. Gila banget coy. Thank you.
Syukur ya guys, sekarang kita udah selesai gini ya coy ya. Sore ada suara motor coy, malam-malam segini jam. Aduh, jam berapa nih? Astaga, jam 9:30 lu anjing, gua masih main coy, gila. Oke dah guys, sekarang kita langsung collect ya biar cepet guys ya. Gua bakalan jual ini di Worldman CD coy. Oke, udah penuh coy, kita kemancing CD ya. Kita percepat aja boy, let's go. Sorry guys, gue ternyata salah lihat tadi siang guys. Gue kira itu 216 rekornya, ternyata harga itu 25 sampai 30 per satu. Gue salah lihat, sorry. Ya, tapi kita tetap profit sih. Kita panjang harga apa ya? 30 aja kali guys ya. Tetap profit santuy kok. Dari 200 itu kita bisa profit. 200 itu harganya 7 sampai kalau 30 berarti kan murah banget ya 30 ya. Apa 25 berarti waduh, gua harus lebih murah nih jualan guys ya. Jual 30 aja kali ya, kita 30 ya, gaskan aja cok, gak pakai ragu guys ya. Kita taruh dulu, kita skip ya ke penaruhannya guys ya. Ini kita update dulu guys, kita ada 400 tuh belum. Setelah guys kita ambilin lagi, dan guys kita skip aja guys ya karena udah lama banget gue nge-record. Sekarang gua udah habis selesai naruh ininya, gua naruhnya berapa jam? Anjir, gua naruhnya 15 menit ini coy. Gila. Di sini gua dapat 3265 rekor, dan gua kalian tahu kan tadi itu seed red blocknya sisa 80, udah aku jual 80 per 2 guys ya. Jadi di tangan aku ini masih udah ada 2 WL dari ininya ya, udah ada 2 WL. Ini 2 WL mana? Ini guys ya, dan sekarang kita lihat keuntungan dari jual red code-nya, kita lihat dari daily quest ini terdapat apa. Langsung kita jual ke buy daily quest-nya, kita cari pemilik. Thank you.
Triple Boeing Saihaiete All. Mimikon Dead. Wajar udah habis cok guys, gue baru ngecek kirain masih ada guys ya. Kita lihat profit kita berapa. Yeah. Anjay. 108 warlock coy. Gila, can give. Oke lah guys, itu aja untuk video profit kali ini. Rekor gua sisa ini guys ya, sisa 25. Gak tau lah siapa yang mau beli, coba gua cek di Yunnan Case, siapa tahu ada bekas-bekasnya guys. Oke guys, ternyata di World Yunnan Case tidak ada sisa-sisanya. Wah, jadi modal gua 40, jadi profitnya 68 coy. Gila banget sih ya. Aduh, 108 kurang. Oh iya, tambah 2WL jadi 110 ya. Gue berarti profit tuh 70 guys, 70WL nih. Satu harian penuh tuh gue berusaha cok. Astaga, makasih ya Tuhan. Gue profit 100. Gue profit 70WL ya Tuhan, makasih. Gak sia-sia perjuangan gue sampai sakit. Mata gue jempol, gue mau kata. Kita ban aja. Ban. Tani, takutnya dia nge-report diam-diam gitu biasanya. Oke, jadi kita collect aja langsung warlocknya ya. Gak sia-sia gua bikin video profit daily quest. Anjay, mabar. Satu diamond lock coy, gila. Anjay, kalau gua misalnya udah ada Rayman gitu, ada pekerja, gua bakalan buat lagi coy ya. Ini karena gua gak ada pekerja sama sekali coy, jadi lama banget gua coy. Aduh, dari jam 1 sampai jam 10, 1 siang sampai jam 10 malam coy, bayangkan coy betapa perjuangan gua buat mendapatkan 70WL ya. Ini suara mobilnya mengganggu coy, mengganggu suasana gua lagi happy ya. Oke, intinya gua seneng banget, udah profitnya banyak banget hari ini, gak sia-sia perjuangan gua. Lebay banget sih gua ya, gak sia-sia gua dari tadi siang tuh, aduh gigi banget coy. Gua modal 40WL ya, anggap aja 46 lah guys ya, 46WL. Kalau 46WL pun kita masih untung guys, kita untungnya 64 guys ya. Jadi gua hitung aja tuh bas gua tuh punya gua ya, udah hitung aja itu 46 guys ya, karena itu kan basnya ada 200 lebih itu punya gua. Jadi gua hitung inilah berapa namanya, tuh. Jadi gue bingung coy, gara-gara terlalu seneng gitu. Pokoknya intinya kita tetap profit coy, mau itu gue beli, mau itu punya gue sendiri, pokoknya tetap profit coy ya. Gue kalian cek daily quest, kalian mau siang hari itu kalian stay daily quest, kalian cek set. Habis itu kalian cek Google yang gampang aja coy, daily quest kan ada 2 item tuh, ada 2 item yang bisa di deliver. Kalian cek salah satunya, habis itu cek di Google misalnya red code Grutopia Wiki Fandom. Kalian cek abis itu cerobohnya kayak gimana, dari sedapa gue cek sebelumnya terus akhirnya malam ini cok ya. Oke lah, gue udah capek coy, pengen tidur. Gue pengen ngedit abis ini langsung gue upload, karena gue pengen kalian apa namanya bisa gitu loh, bisa profit gitu, bisa profit. Jadi makasih yang udah nonton, jangan lupa like, abis itu share video ini, jangan lupa dibeli nih. So okay. Guys, jangan lupa like, abis itu share, abis itu subscribe channel Damai Kidori. Makasih yang udah nonton, semoga profit ini membantu kalian. Aduh, mobil guys ya. Semoga profit ini membantu kalian. Love you semuanya guys. Silahkan subscribe. Bye.